Ini ngecek mic Akaso V50X. Bagaimana kondisi di jalan? Kemarin saya coba itu pecah-pecah ya. Kayak nyembret-nyembret itu loh. Ini saya coba ganti posisi di tengah-tengah, di depan mulut pas. Nanti kita cek hasilnya bagaimana. Ini untuk posisinya mic. Kok posisi mic tuh? Ini untuk helmnya belum saya tutup ya. Ini memakai helm full face. Ini kebetulan helmnya belum saya tutup. Nanti ketika masuk di jalan raya Berbah, nanti akan saya tutup kacanya sekitar sampai di Wadgaleh. Nanti akan membedakan suara dengan ditutup kaca sama yang enggak ditutup kaca. Yang ini yang sekarang enggak ditutup kacanya. Kemungkinan bersih karena ini belum ngebut ya. Makanya nanti tak cek kondisi dibuka di jalan raya dari Wadgaleh sampai tempatnya Mbah Nini, tempatnya Haji. Tes 1-2 dicoba. Oke, semoga bagus untuk audionya karena ini baru nyoba-nyoba dulu. Nanti kalau sudah ketemu settingannya yang pas, nanti akan seperti itu. Oke, mulai dari sini kita mau tutup kacanya dulu. Tes 1-2 dicoba. Ini sekarang saya menutup kaca helm full face untuk cek audio. 1-2-3 3-2-1. Semoga nanti bagus ya, karena ini baru ngecek audionya mic. Untuk kameranya jos, saya suka sekali. Dari beberapa hari setelah saya terima dari paket itu, belum saya coba di siang hari karena belum ada waktu bro. Nanti kalau udah ada waktu siang hari, kita nanti motor vlog di siang hari sambil bercerita di jalan. Sampai Wadgaleh. Ini sampai Wadgaleh ya. Sampai Wadgaleh, nanti saya coba untuk buka kaca helm. Oke, saya buka kaca helmnya. Nah, di sini sudah saya buka kaca helmnya. Dan ini kecepatannya berapa ya? Sekitar 40 mungkin ya. Sekitar 40. Semoga saja nanti untuk suaranya nggak sembret kayak kemarin. Ini saya otodidak ini. Nah, ibaratnya belajar cari-cari settingannya. Ini sampai penggolan Wadgaleh. Semoga saja untuk suaranya nanti bagus. Tidak kayak kemarin, separuh bagus, separuh nyembreng, separuh bagus, separuh nyembreng. Jadi gimana ya kalau didengerin di PC itu, wah jelek banget, enggak saya upload. Kasihan yang nonton nanti suaranya nyembreng-nyembreng rawaruan. Oke, belok sini. Ini sudah masuk gapura kanan tengah. Kita tutup kacanya lagi. Cek 1-2. Ini punya Mbak Lina. 1-2 dicoba. Jalannya juga hanya cor-coran. Nanti kita cek di tempatnya Aji hasilnya bagaimana. Kalau misalkan bagus, nanti setelahnya saya seperti ini terus. Mic Akaso bawaan dari aslinya. Oh lah, montornya udah oke ya. Sampai sini ya. Montornya yang ngendi? Kita harus parkir di sini, bro. Sampai.